Faking awesome. Kenapa kamera sering automatically stop? Nah ini sering banget nih ditanyain. Kamera SLR gue sering stop sendiri waktu rekam. Ini kenapa ya? Ada berbagai macam sebab kamera suka stop sendiri pada saat rekam. Kemungkinan pertama, memory card yang kamu gunakan untuk rekam kurang kompatibel. Selalu gunakan card dengan kelas 10 dengan transfer rate di atas 30 Mbps. Kemungkinan kedua, kamera kamu overheat. Kalau syuting di luar ruangan terbuka, biasakan untuk mengcover kamera agar tidak terkena matahari langsung. Overheat juga bisa disebabkan karena penggunaan dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga, secara basic DSLR memang tidak bisa merekam lebih dari 12 menit. Hal ini disebabkan karena masalah legalitas World Trade Organization yang mengatur antara kamera video dan kamera foto. Kamera DSLR bisa saja memiliki waktu rekam yang sama dengan kamera video, tapi itu akan membebani harga kamera sekitar 5,4% pajak tambahan untuk masuk ke dalam kategori kamera video. Selain durasi, juga biasanya ada pembatasan besar file rekam sekitar 4GB. Sehingga ketika kita menyentuh besar file tersebut, kamera akan stop otomatis.